orang ni dekat dengan mati, turun malaikat pada diri dia, tatanazzalu alaihimul malaikah, nikmat yang dia akan mula dapat. Dekat je dia dengan dunia, mereka akan datang dekat dengan dia. Tatanazzalu alaihimul malaikah, mereka akan turun dekat dengan dia. Mereka akan kata apa dia? Alla takhafu, kamu jangan takut ya, kamu jangan takut dengan saat kematian kamu ini, supaya kita dapat nikmat. Dia panggil turun malaikat, mereka akan turun dekat dengan dia. Mereka akan sebut apa dia? Alla takhafu wa la tahzanu, dan jangan kamu bimbang, jangan kamu duka cita. Waktu mana kamu dekat saat-saat sebegini, jangan kamu rasa bimbang, kamu jangan rasa duka cita. Wa abshiru bil jannah, kabar gembira untuk diri kamu, syurga Allah yang tersedia untuk diri kamu. Allati kuntum bihi tu'adun, dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah pada diri kamu tadi. Maknanya orang ni di antara orang yang akan dapat nikmat. Dapat nikmat di waktu mana dekat dengan dunia. Dan kita kena rasa yang kita ni kena dapat nikmat ini, supaya waktu mana kita meninggal dunia, di mana saja pun kita nak meninggal dunia, kita nak menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala, biar kita ada keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ada orang yang keimanan dia teragak-agak. Iman ni apa dia berhadis sekali? Iman ni dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, laisal iman bitamanni walakin ma waqara fi qalb wa saddaqahu bil amal. Iman ini bukan sekadar dengan angan-angan. Bukan kadar kamu boleh berangan-angan, saya telah beriman, saya telah beriman. Ataupun kamu telah boleh sebut, mulut kamu sebut, saya telah beriman. Sedangkan kamu belum lagi diuji oleh Allah. Tanda Al-Quran Karim dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia boleh menyangka bahawa mereka boleh menyebut kami telah beriman pada Allah, sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah? Ujian itu akan datang. Sebut saja kamu beriman, kamu jangan tergoncang iman kamu, jangan sampai peringkat kamu teragak-agak dengan keimanan kamu. Iman Rasulullah SAW sebut bukan sekadar pada mulut kamu, tapi apa yang kamu ikrarkan dalam hati kamu, wasaddaqahu bil amal, dan kamu benarkan dengan amalan kamu. Itu iman. Orang yang beriman ditunjukkan tanda-tanda keimanan yang ada pada diri dia. Tunjuk pada keimanan yang ada pada diri dia apa dia? Dengan amalan-amalan yang dikerjakan pada diri dia ni, ditunjuk pada diri dia tersebut. Amalan-amalan yang menunjukkan pada diri dia, sehingga waktu mana dia dekat dengan menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka turun. Mereka datang dekat dengan dia, dan mereka akan turun saja, mereka akan kata apa dia? Jangan kamu takut, jangan kamu bimbang. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kabar gembira pada kamu dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah untuk diri kamu tersebut. Ini keimanan. Sebab tu ulama-ulama kata, siapa yang ada iman, dia ada kekuatan iman, dia akan dapat nikmat. Waktu mana dia hampir-hampir dengan kematian pada diri dia. Yang pertama, yang disebut dengan cara demikian. Satu orang yang beriman, dia akan melalui proses ujian-ujian yang banyak. Hunalika ibtuliyal mu'minun. Dalam ayat Al-Quran Karim, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, di sana aku akan uji orang yang beriman. Ujian ni banyak. Ujian daripada mana? Diri dia. Ujian daripada mana? Ujian daripada keluarga dia. Ujian daripada mana? Ujian daripada masyarakat dia. Ujian daripada mana? Ujian daripada negara dia. Hunalika ibtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Aku akan goncang segoncang-goncangnya pada diri kamu. Apabila kamu beriman saja, kamu kena pastikan iman kamu iman yang bersih, supaya kamu tidak jadi rosaknya keimanan kamu pada Allah Subhanahu Wa Taala ini sendiri. Datang daripada mana sumber iman ini? Sumber iman itu datang daripada mana? Ulama-ulama sebut sumbernya datang daripada dua je sumber, iaitu daripada Al-Quran dan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keimanan selain daripada Al-Quran, keimanan daripada sumber yang selain daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan sia-sia hidup seseorang. Maknanya Al-Quran yang menjadi kekuatan pada diri seseorang ini sendiri. Yang pertama, yang anda boleh sebut, bagaimana nak dapat nikmat di waktu mana kita ni hampir dengan kematian pada diri seseorang. Yang kedua, bagaimana dapat nikmat kita waktu mana hampir kematian pada diri kita. Kita diajar supaya memperbanyakkan kita sedekah di waktu mana kita hidup di atas dunia ini. Siapa-siapa yang nak dapat nikmat,
Dia nak dapat nikmat waktu mana hampir dengan kematian dia, bersedekah sebanyak sebanyak mungkin. Jadi anda supaya benerma sebanyak mungkin. Sedekah, kemudian berinfak. Kerana orang yang dekat-dekat dengan kematian itu, dia akan terganggu dengan masalah harta. Masalah harta dia terganggu terus. Apabila seorang yang dia harta benda dia banyak, tiba-tiba dekat dengan kematian dia nak suruh dapat nikmat, dia tak mungkin dapat nikmat. Kenapa? Dekat dengan mati dia, dia terganggu dengan harta benda dia. Terganggu dengan harta benda ni, Allah Subhanahu Wa Taala cerita. Waktu mana dekat dengan kematian seorang, berapa ramai orang yang malaikat maut datang saja jumpa dengan dia. Malaikat maut mula berdiri di hadapan dia. Allah dah mula buka hijab mata dia. Dia nampak saja malaikat maut. Malaikat maut dah mula sebut pada dia, sekarang saat kematian kamu. Malaikat sebut, malaikat maut sebut pada dia, wahai anak Adam, aku cari titik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Wahai anak Adam, wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut saja sila keluar tersebut, dia akan sebut apa dia pada Allah? Laula akhartani ila ajalin qarib. Dia mula sebut, wahai Tuhanku, wahai malaikat, kamu tolong bagi tahu pada Allah, boleh tak tangguh kematian ini? Jangan bagi mati lagi. Kerana apa dia? Terganggunya nikmat kematian ini dengan apa dia? Yang disebut dengan terganggu yang besar. Dia nak buat fa'as-saddaqa, nak bersedekah di jalan Allah. Lalu ulama kata, di antara benda yang menghilangkan nikmat di saat mana kematian seseorang ini, apabila dia tidak bersedekah dan tidak banyak derma di hadapan ataupun waktu mana dihidup di atas dunia ini sendiri. Belajar untuk banyakkan infak di jalan Allah. Dan ayat infak ni banyak sangat yang cerita tentang infak. Dianjur supaya kita derma, supaya dengan apa dia? Supaya kita dapat nikmat dekat dengan kematian kita, kita tak terasa lagi bimbang. Allah, ya Allah, jangan lagi mati. Kenapa jangan mati? Nak sedekah. Sedekah apa dia? Tuh, tanah banyak lagi, ya Allah. Nak sedekah apa dia? Tuh, banyak lagi handbag tak bagi lagi pada orang, ya Allah. Ya Allah, tuh banyak lagi permata-permata, banyak lagi cincin-cincin, banyak lagi. Ya Allah, banyak lagi benda yang tak dibagi ini. Waktu mana dekat nak mati, dia akan terganggu terus. Sedekah, dia akan menyebabkan apa dia? Kenikmatan itu terasa. Waktu mana kematian, dan mati itu pasti. Tak ada orang yang tak yang dia tidak akan mati. Sebutlah nama dia apa, keturunan dia bagaimana, hebat macam mana pun, dia akan mati dan menghadap di hadapan Allah. Yang kedua ni, nak suruh rasa nikmat di saat kematian seorang, dia diajar supaya pada diri dia ni sendiri infak dia dan Allah. Dua. Yang tiga, ulama-ulama sebut, nak suruh rasa lagi nikmat, nak terus rasa lagi nikmat untuk saat kematian kita, kita diajar supaya berbanyakkan amalan soleh di waktu mana kita hidup di atas dunia ini sendiri. Amalan soleh, apa saja amalan soleh, buatlah amalan soleh yang kita nak buat. Yang terbaik amalan soleh yang diikuti oleh orang lain pun. Yang ni paling baik amalan soleh yang kita buat. Kita baca Quran, orang lain tengok je amalan soleh kita baca Quran. Orang lain pun menumpang sama, kerana kita mula baca Quran, diikuti dengan apa yang kita buat ini sendiri, dia akan memudahkan pada diri kita untuk kitanya diikuti oleh orang lain nanti, yang menyebabkan akhirnya kita mati, hidup lagi pahala-pahala ini berterusan pada diri kita semua. Buat amalan soleh yang lain banyak lagi, sembahyang sunat duha, amalan soleh apa dia lagi yang kita boleh buat, bersihkan tandas masjid, tandas surau. Amalan soleh banyak lagi, amalan soleh yang boleh kita buat di atas dunia. Amalan soleh ni lah mereka sebut dekat dengan kematian, wa akum minas salihin, aku bersedia untuk menjadi hamba Allah yang soleh. Ulama-ulama kata, di antara nak suruh dapat nikmat, nikmat saat kematian itu, maka kamu perbanyakkan buat amalan soleh di atas dunia. Kadang-kadang amalan soleh yang paling kecil, imatatul adza anit tariq, membuang halangan jalan. Halangan jalan itu kamu buang benda yang sikit, itu pun memudah untuk kamu mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kadang-kadang benda yang kecil je, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kamu sangka benda tu kecil, tak ada nilai, tetapi di sisi Allah besar. Benda demikian, kita nampak kecil je. Kadang-kadang kita berkejaran kan, berkejaran kita datang ke masjid ni, ke surau ini. Datang, tengok-tengok kita dah lewat dah, sepa orang penuh kat depan.
Kita pun mula sepak satu-satu selipar orang. Sepak satu-satu selipar orang, pergi letak selipar kita kat depan sekali. Letak selipar kita satu depan sekali. Selipar orang lain kita sepak semua. Ni waktu tersebut nampak benda yang kita buat nampak kecil je, tapi di sisi Allah besar. Kalaulah tuan selipar tu ada, agak-agak kita buat tak buat? Kalau tuan selipar tu berdiri je depan dekat selipar tu, agak-agak kita sepak tak selipar tersebut? Tak sepak. Kita sangka benda tu kecil. Kita bercakap hal orang lain. Sebut je benda orang tu, orang ni, kita bercakap. Sedap je. Sedap je mulut kita sebut. Kita nampak kecil, tapi dia besar di sisi Allah. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Amal saleh ni buatlah walaupun sekecil mana pun, tetapi kamu boleh konsisten dengan amal saleh tersebut. Datang duduk majlis ilmu, duduk je. Duduk je, bukannya kita nak suruh kita buat apa, duduk je. Duduk tu pun kadang-kadang menguap, kadang-kadang pejam mata, misal contoh. Kita duduk majlis ilmu, apa? Paling-paling tidak nama kita masih ada lagi. Nama kita masih ada lagi di kalangan orang yang buat amal saleh. Mudah-mudahan kekal lepas pada kita mati, pahala tu panjang-panjang pada kita. Yang ni pun merasai nikmat sewaktu mana hampir kematian pada seseorang. Kemudian yang keempat, ulama-ulama sebut lagi, apa dia benda yang boleh memudahkan lagi pada kita merasai nikmat di saat mana hampir kematian? Membaca Al-Quran dan dilazimi dengan zikir. Baca Al-Quran, jangan terhenti dalam diri kita. Baca Quran ni menjadi satu tabiat di kalangan orang-orang yang saleh. Dia sentiasa hidup dengan Al-Quran. Baca Quran, kena sebut baca Quran. Kenapa? Tak ramai orang nak baca Quran. Tak ramai orang nak baca Quran. Baca Facebook ramai, baca Twitter ramai. Nak baca Quran tak ramai. Nak baca Quran, berapa ramai orang boleh baca Quran? Tak ramai boleh baca Quran. Tak ramai. Tolak je jadi tok imam. Ramai mana yang kalau kita tolak jadi tok imam, sah-sah tak boleh baca Fatihah. Kadang-kadang Fatihah pun tak betul. Ramai mana di kalangan kita. Cuba perhatikan, kadang-kadang kita tolak jadi tok imam je, kita tahu lah ni bacaan bunyi telur dan ni. Padahal kalau dia betulkan tiap-tiap hari, dia betulkan satu ayat je setahun. Satu ayat je. Ihdinas siratal mustaqim. Dia betulkan ayat tu setahun, dia betulkan. Cukup 5 tahun habis lah. Cukup 7 tahun habislah satu Fatihah. Tapi buat? Tak buat. Nak baca senang? Tak senang. Tak senang. Sedangkan yang ni lah yang disuruh dalam agama. Dan anak ulang banyak kali lah. Di kuliah-kuliah anak sebut banyak kali. Orang kita ni rasa syok sendiri je banyak kan. Syok sendiri terhadap Quran. Kita tak belajar, tak baca pun. Kita tak belajar dan kita tak baca pun. Rasulullah SAW sebut dah, taraktu fiikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadilluhu abada, kitab Allah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan pada kamu ni 2 perkara je, kata Rasulullah. Aku tak tinggal banyak pun, tinggal pada kamu 2 perkara je. Ma in tamassaktum bihima lan tadilluhu abada, selama mana kamu boleh pegang dengan 2 perkara ni, kamu tak akan sesat sampai bila-bila. Apa dia? Kitab Allah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam 2 perkara ni, berapa ramai di kalangan kita yang nak belajar?